Assalamualaikum teman-teman Berjumpa di ide kreatif channel ya Kalian pasti pernah ya mengalami Memaku kayu tapi pakunya bengkong seperti ini Karena ini Kayunya itu sangat keras sekali ya teman-teman Ini Sangat keras sekali ya kayunya Jadi kali ini saya akan memberikan trik ya teman-teman Bagaimanakah cara kita Memaku kayu yang sangat keras seperti ini Agar pakunya itu Tidak bengkong Kali ini saya mempunyai tiga trik ya teman-teman yang bisa kalian lakukan agar kita waktu memaku kayu yang sekeras apapun, pakunya itu tetap menancap dengan sempurna ya dan tidak bingkong. Oke, dan kita akan menuju ke tutorialnya ya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini ada paku ya. Ada beberapa jenis paku, ada yang besar dan ada yang kecil. Oke, jadi trik pertama itu kalian gunakan plastik seperti ini ya. Kita contohkan kita contohkan seperti ini ya. Jadi kalian bungkuskan pakunya itu dengan plastik seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Kita buat kecil saja. Nah, caranya seperti ini lalu kita memakunya ya Seperti ini kita contohkan ini kayunya sangat-sangat keras loh teman-teman kayu ulin atau apa ini nah lihat ini menancap dengan sempurna ya oke tinggal kita bersihkan apa plastiknya seperti ini pokoknya kayu yang sejenis kayu ulin kayu johar itu wah itu kalau kita nggak pakai trik seperti ini pasti bengkong teman-teman pakunya karena benar-benar keras ya kalau nggak percaya kalian buktikan saja ya tapi kalau sejenis kayu randu kayu jati itu masih mudah ya nggak perlu pakai trik dan trik yang kedua kalian bisa menggunakan lilin seperti ini ya Nah, jadi ini pakunya kalian olesin lilin ya teman-teman, agar licin seperti ini Nah, kalian numuri lilin semuanya sampai ujung atas ya Nah, seperti ini jika sudah kita langsung memakunya ya. Kita lihat apakah ini bengkong. Ini tadi yang memakai plastik, ini yang memakai lilin. Sangat mudah sekali, teman-teman. Karena lilin kan licin ya. Nah, menempel dengan sempurna, teman-teman. Mantap sekali ya. Oke, dan trik yang ketiga, teman-teman. Ini juga sangat mudah sekali ya. Kalian gunakan sabun batang ya atau sabun mandi seperti ini. Nah, sabun yang batangan seperti ini loh, bukan sabun cair ya, teman-teman. Oke, caranya juga mudah sekali ya. Tinggal kita oleskan sabun seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita lumuri sabun semuanya ya. Agar pakunya ini licin, ya, teman-teman. Oke, mantap seperti ini, ya, dan kita akan memakunya, ya. Ini sangat mudah sekali masuk, teman-teman. Oke, mantap, ini dia tiga trik tadi ya teman-teman. Ini yang memakai plastik dan ini yang memakai lilin dan ini yang memakai sabun. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Dan ini ada sedikit tambahan trik ya teman-teman. Jika kalian sedang memaku bambu seperti ini ya, biasanya kan jika di ujung seperti ini mudah sekali pecah ya teman-teman, memaku bambu seperti ini. Ini ada triknya teman-teman ya agar bambunya itu tidak pecah. Nah ini kan paku ya teman-teman Ujungnya ini kalian tumpulkan ya Seperti ini caranya Memakai palu seperti ini ya Kita tumpulkan Nah ujungnya kan menjadi tumpul seperti ini Otomatis si bambu nanti tidak akan pecah ya Jadi caranya seperti ini teman-teman Kita akan memakunya ya Ini ini kan sudah Sudah kapok ini contohkan. Nah, lihat. Ini tidak pecah teman-teman bambunya ya. Oke, mantap. Nah, ini tidak ada yang pecah. Jadi caranya seperti itu ya, teman-teman. Ujungnya kalian tumpulkan ya kalau tidak kalian tumpulkan nanti bambunya itu bisa pecah ya Oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian ya atau ke sosial media kalian ya agar teman-teman yang lain itu bisa tahu ya trik-trik sederhana seperti ini Oke nantikan video selanjutnya ya sekian dari saya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ide kreatif channel